Halo semua, Senovan dari FanB Game. Di video kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster ya. Oke, di episode sebelumnya kita dan timnya Makarov ya telah membantai habis seluruh warga negara Rusia ya kalau nggak salah ya, di sebuah bandara ya, sampai lenyap semuanya ya. Oke, dan di misi tersebut ya, di bagian akhir kita kayaknya itu ketahuan ya sama Makarov, yang sebenarnya itu awalnya kita mau menyamar agar si Makarov ini percaya dengan kita ya, dengan cara bergabungnya kita ke dalam misi tersebut ya, untuk membantai seluruh orang Rusia yang ada di bandara ya. Tetapi di akhirnya itu kita ditembak ya, kayaknya kita ketahuan ya sama si Makarov ya. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita lanjutkan jalan ceritanya dari Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster ya. Terakhir kita itu sedang berperang di Brazil ya, di perkampungan Brazil ya, yang seluruh warga negaranya itu menjadi musuh dan membawa sebuah senjata ya. Oke, langsung aja kita resume game. Yes, kita tunggu dulu untuk loadingnya. US Army Ranger Private James. Oh, ke Australia ya? Oh, bukan. Ini di Afrika. Ini yang kemarin ya, di Brazil kemarin ini. The Russians must have copied the ACS module. Got the key to every lock in America. And they're killing 1,000 Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all our friends. I've been harassed or denied. I know a guy. Let's find a payphone. Oh, ini Nikolai ini. All we got out of Rojas is that the only guy Makarov hates worse than Americans is locked up in a gulag. That's all we got. If this con's the bait to catch that psychopath, let's hang him from a tree. Okay, kita akan melanjutkan gameplay hari ini ya. Ini masih berada di Brazil nih kayaknya nih. Oke, kita bersama dengan Ghost dan juga Captain Max Davis ya. Nikolai, we're at the top of the favela, surrounded by militia. Bring the chopper to the market. Do you copy? Over. Okay, my friend, I am on the way. Everyone get ready. Lock and load. Oh, ada musuh. Oh, di belakang satu. Hampir saja tadi. Kita lempar ini nih. Oke, okay, nice. Reload. Oh bentar, kita jangan berlindung di mobil yang masih ini ya, masih bagus ya, karena bisa meledak. Oke, bentar, sabar. Oh, di sana. Sip. Oh, ada mobil. Oke, meledak, berhasil. Di mana? Oh, di atas. Oke, nice, headshot. Reload. Sabar, ada suara pesawat. Nice. Oke, reload. Oke, mana lagi? Oh, di sana. Ada pom, lari dulu. Bentar, oh, Dragon Knife, ini bentar. Kita tukar dulu, mantap. Nice. Reload. Bentar, sabar dulu. Oke, okay, down. Reload. Oke, okay, mana lagi? Oh, ini. Bentar, ada pom, lari dulu. Nggak bisa naik. Oke. Okay. Di bawah. Kabur. Bentar, kita lempar green aja. Reload. Bentar, ini kayaknya ammo ini. Oh, bukan. Saya kira ammo. Oh, tapi ammo saya pertama sih jadi 500 ya. Oke, kita push, kita maju. Oke, down. Ada mobil terbakar. Oh, ada banyak. Oh, di atas, bentar, reload dulu. Oke, dah clear kah? Nice, reload. Bentar, oke, clear.
Bentar kita naik ke sini. Reload. Nice, ada dua, sudah mati. Bentar, turun dulu, kita push pelan-pelan. Ada pom. Bentar, mundur dulu. Oke, udah meledak. Nice. Oh iya, ada pom, bentar, lari dulu. Oh, udah dilempar kayaknya. Gak bisa meledak ini ya? Oh, udah meledak. Bentar, di sana. Nice. Udah mati kah? Okay, reload. Kita push. Bentar, saya masuk sini. Kosong. Ada senjata apa tadi? Oh, AK kayaknya. Oke, clear. Bentar, reload dulu. Ada yang tembak-tembak, di mana ya suaranya? Oh, di sini. Bentar, saya muter aja lewat sini ya. Oke, all clear. Oh, di sini ada. Nice, reload. Masih hidup. Oke, mati. Bentar, reload dulu, sabar. Saya masuk sini, kayaknya ada musuh di sini. Oh, ini. Oke, mati. Bentar, reload, kita naik ke atas. Oke, all clear. Kayaknya di dalam ada ini. Lempar. Bentar, biar meledak dulu. Nice. Reload. Grenade. Bentar, reload. Ini pelurunya cepat habis ya. Bentar, saya akan coba ya cari senjata itu ya, yang magazinnya agak banyak ya isinya ya. Mana lagi. Oh, ini masih hidup. Nice. Reload. Headshot. Grenade. Udah mati. Oh, di atas masih ada. Reload. Bentar, ini teman-temannya nggak habis-habis nih. Datang semua teman-temannya nih. Nice. Saya melihat sesuatu di atas tadi. Okay, nice. Okay, udah mati semuanya. Okay, kita push. Oh, di depan ada satu. Okay, kena, mati. Woi. Tadi saya tahu ya sebenarnya kalau di kiri itu ada orang ya, tapi sudah saya tembak tadi sebenarnya ya. Oh, ngulangnya dari sini. Tidak terlalu jauh ya, nggak masalah. Bentar, nanti akan saya make sure dulu ya. Saya akan lempar grenade ya di depan ini. Yang saya nggak suka dari Call of Duty itu ya itunya, enemy-nya itu suka nikam ya kalau jaraknya itu dekat dengan kita ya. Entah itu dari samping, kiri, kanan, atau dari belakang. Kalau dekat itu jarak sekitar 1 meter atau 2 meter dia suka nikam gitu ya. Itu yang saya kurang suka ya. Nice. Grenade, reload. Atas. Oke, mati. Oke, dah clear kah? Di sana. Bentar, reload dulu. Oh, di atas masih ada. Oh, ini. Oke, mati. Reload. Oke, kita hapus. Bentar, saya make sure dulu, kasih bom. Bentar, biar meledak dulu. Oke. Okay. Ini. Ini yang tadi nih. Reload. Di dalam. Oke, aman.
lempar grenade dulu. Nice. Reload. Temanku sudah nge-push ya. Saya maju juga. Oke, okay, clear. Lewat sini. Nice. Oke, okay, all clear. Reload dulu. Oh, di atas, di atas. Reload. Grenade. Bentar, sabar, biar madak dulu. Ini masih hidup. Reload. Di atas, bentar. Tukar dulu pakai Dragunov ya. Oh, ada. Itu ada yang bawa rocket launcher. Bahaya ini. Di sini tadi. Oh, itu tuh. Nice, kena. Mana lagi? Oh, di atas kosong. Oh, itu ayam. Ini. Headshot. Double headshot. Oh, miss. Bentar, load dulu. Oke, okay, nice. Masih hidup satu. Reload dulu. Support, oke, okay, kita support nih. Ini. Reload. Kita masuk. Lompat. Oh, nggak bisa lompat sini. Lompatnya lewat sini. Oke, okay, clear. Bentar, lari dulu. Hampir saja mati. Oke, okay, nice. Nggak apa-apa. Oh, ada bom. Lari dulu. Bentar. Hampir saya mau ditikam tadi ya. Karena jaraknya cukup dekat. Oke, okay, reload. Belum habis. Nice. Reload. Reload. Grenade. Reload dulu. Sabar. Oke, okay, udah clear kah di sini? Udah clear. Oke, okay, clear. Oh, di atas. Oke, okay, nice. So, grenade, reload. Ada pom. Minggir. Grenade. Reload. Waduh, temanku ini mati. Tadi kan ada senjata apa ya? Bagus kayaknya. Mana tadi? Oh, ini ada itunya. Tapi nggak ada kekerannya ya. Tapi ini bagusnya ada itu grenade launchernya. Aduh, nggak usah deh. Saya simpan dulu pakai ini aja. Oke, clear. Oke, okay, clear. Ini ayamnya banyak sekali ya di sini ya. Ini ayamnya. Tapi kasian juga ya dikurung dia. Ada yang mati nih, ada banyak yang mati. Oke, okay, kita lanjut. Kemana lagi nih? Oh, kita ke sini. Oh, teman-teman, ghost. Oke, okay, all clear. Let's go. Kita ke sini. Oh, ini kita akan dijemput ini. Tapi ada banyak musuh. Aduh, kita nggak jadi dijemput ya karena dia ada musuh tadi. Ada beberapa, ada dua. Oh, ada banyak ternyata. Oke, kita gas, kita maju. Naik ke atas. Let's go.
Oh, kita itu suruh ke helikopternya. 48 meter. Go, 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 kita lompat. Aduh, aduh. Eh, cepat tolongin. Ah, kita jatuh ya. Oke, okay, apakah kita mati ya? Kayaknya masih hidup ini kayaknya. Oh, ada banyak, ada banyak, ada banyak. Oh, kita terkepung ya. Oh, kita oh suruh lari, lari, lari. Ayo cepat lari, lari, cepat lari, cepat lari, cepat lari. Ayo gas aja, gas aja. Oh, ini warga, warga. Aman. Enggak bawa senjata dia. Kita kemana? Oh, kita ke atas, ke atas. Lompat, oh di sana helinya. Ayo cepat yuk, cepat, run, run. Go, go, go. Oke, 29 second. Itu. Kita ke sini. Lompat, lompat. Turun, 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 turun. Cepat yuk. Ayo cepat, lompat, lompat. Nice. Ayo lompat. Nice. Jadi kita berhasil selamat. Nah, si Kapten McTavish yang di sini itu adalah itu ya, si Sob ya, yang karakter yang pertama kita mainkan dulu ya. Kalau yang di waktu itu ya, waktu bawa sniper itu juga namanya Kapten McTavish ya, yang sekarang jadi jenderal ya. Kemarin ada yang komen kayak gitu ya. Nah, ini tadi Amerika, tadi saya salah bilang Afrika ya. US Army Ranger Private James. Kita ke mana lagi nih? Someone turn off that damn TV. My task force is out of the country. I'm commandeering your unit, Sergeant Foley. Serper. Yes, sir. All yours, sir. I've requisitioned a striker from the 8th Armored. Kemarin ada yang spoiler ya masalah si General Serper itu ya. Katanya di ending akan jadi itu. Pengkhianat ya. The Russians are burning through our defenses and our intel. Can't let them take this corner. Just point it out on the map, sir. They won't take it. Dan itu masalah Call of Duty Modern Warfare 3. Nah, nanti ya saya akan mainkan juga, tetapi yang versi remasternya aja ya. Saya lihat di itu situsnya Crackwood ya. Bagi yang enggak tahu apa itu Crackwood, itu adalah sebuah situs pemantau sebuah itu ya, game Crackan ya. Saya lihat di situ itu katanya Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster itu rilis 2 bulan lagi ya dari sekarang ya. Kita lihat dulu ya, kalau beneran rilis ya 2 bulan lagi, nanti kita akan main yang remaster aja, yang biar bagusnya itu grafiknya, maksudnya grafiknya itu biar bagus ya. Lebih bagus. Karena di yang MW3 itu gambarnya itu ya kurang bagus ya, karena gamenya sudah lama dirilis ya. Oke, kita kesini lagi. Oke, let's go. Oh, temanku baru saja turun, sudah mati. Nice. Bentar dulu. Sabar, sabar, sabar. Eh, di mana ini, Mbak? Oh, di sana ternyata. Oke, sudah mati, sudah mati. Oh, press 4. Apa ini? Oh, itu press 4 itu buat ngarahin si tanknya ya, untuk membidik target. Reload, sabar. Eh, ada yang nyebut, hampir saja kena. Nice show. Reload. Bentar, arahkan dulu targetnya ke sini. Kemana, kemana? Oh, ke sana, ke sana. Oke, okay, nice. Reload. Mana, mana, mana. Oke, okay, let's go, let's go. Reload dulu. Kita follow, kita masuk sini. Ini kayaknya peluru ini. Oh, nggak bisa diambil tapi. Oke, kita masuk sini karena tadi suruh follow. Oh, di sana, di sana. Oke, okay, sabar dulu, sabar. Mana, mana yang tembak. Oke, okay, nice. Bentar, targetnya saya rubah dulu ke sini. Ada bom, ada bom.
Oke, kita gedik ke sana. Dulu sabar. Reload. Ntar kita lempar grenade. Sip. Oke, kita push, ada orang satu. Oke, nice, reload. Tuh, kita kesini ya. Bentar ya, saya cek dulu di dalam. Oke, clear. Kita follow. Yuk, kemana lagi yuk? Saya ikutin. Clear. Kemana lagi? Oh, ini ada yang mendarat. Bentar, saya pindah dulu targetnya. Sip. Wih, ada yang nembak. Bentar. Tadi ditembak kayak sama tank saya sendiri ya. Oke, kita kemana? Kita kesini. Oke, nice. Reload. Ayo, ini follow-nya kemana lagi? Mana yang tembak tadi? Bentar, saya kesini dulu. Grenade. Tadi ada orang. Oh, itu tuh. Nice, so reload. Ini, bentar. Eh, cepat. Nice, so. Nice. Oh, ini teman. Oh, follow-nya di sana. Bentar, saya tertinggal jauh. Tunggu saya. Eh, ada ammo. Saya ambil dulu. Saya butuh ammo. Oke, nice, so. Reload. Saya kesini dulu. Ada apa? Lari. Bentar, targetnya. Oke, kita arahkan target ke sana. Reload. Ada pom, lari. Oke, udah meledak. Grenade. Reload. Bentar, targetnya saya arahin dulu ke sana. Oke, sip. Bentar, sabar. Saya lompat. Oke, clear. Saya push lewat samping. Nice, so. Oke, kita push lewat sini. Saya cek di sini dulu, aman. Oke, aman terkendali, clear. Nice, so, clear. Oke, kita follow. Hunter 2-1 actual. Overlord, give me a sit rep, over. We just passed the enemy blockade at checkpoint Lima. Now proceeding into Arcadia. Over. Roger that. I have new orders for you. Oh, ini helikopternya ini banyak sekali ini ya. Sama pesawat tempur. Ada yang jatuh di sana. Apakah meledak ya? Oh, langsung meledak ya. Solid copy, Overlord. Divert to 4677 Brookmere Road once the guns are destroyed. Got it. Reload, bentar. Bentar, saya tesanis dulu. Ada pom. Mundur. Reload. Target.
mana ya tankku tadi? Oh masih di sana, masih jauh. Nice, so mana lagi? Bentar, reload dulu, sabar. Reload. Reload dulu. Aduh, aduh, mana yang nembak? Mana yang nembak? Oh, di sana, di sana. Mana lagi, mana lagi? Saya cek dulu di rumah. Waduh, peluru penipis. Satu keras aja pakai ini. Tadi ada submachine gun kayaknya. Oh ini. Atau pakai tar aja ya. Oke, kita pakai tar aja nih. Enak ini. Oh, ada B90. Mana tadi? Nah ini. Oke, mantap. Kita pakai P90 aja ya. Ini salah satu senjata andalan di game Point Blank ya. Yang ini kita tukar aja. Pakai yang tadi submachine gun. Atau pakai ini aja ya. Ini apa ini? Oh ini senjata itu single shot ya, saya kurang suka senjatanya. Ini kita tukar aja pakai submachine gun. Oh teman-teman, sorry ya, hampir saja tadi saya bunuh. Polonya di sana ya. Mana yang tembak-tembak? Bentar, reload dulu. 400 ammo ku cukup banyak. Yang ini tadi nipis ya, P90 nya yang 3 ya. Mana lagi? Kita maju. Oke, kita masuk rumah. Lempar grenade. Nice so. Oke, clear. Oke, sip. Follow-nya di mana? Kok di bawah mesin? Ayo, Pak, cepat naik, Pak. Kita masuk ke dalam. Kita turun ke bawah. Oh, ini teman-teman. Oh, berarti kita nggak turun ke bawah. Kita mesti ke sini. Nice. Bentar, reload dulu, sabar. Oh ini, depanku. Oh teman-teman, sorry. Kita kemana? Follow-nya ke sana ya. Temanku keluar nih kayaknya, lewat sini. Bentar, kita lewat sini. Oh nggak bisa, bener. Arahnya ke sini. Keluarnya lewat sini nggak bisa. Berarti kita lewat sini. Oh itu, ke sana. Oh itu, ada itu ya. Oh kena, ternyata kena. Padahal ini jaraknya cukup jauh loh ya. Itu. Oke, okay, nice, kena. Kita angka 4. Ini teman apa musuh ini ya? Kayaknya musuh kayaknya. Oh iya, bisa meledak, berarti itu musuh tadi. Saya kira itu tank teman ya. Ini tinggal satu, kita tembak dulu sini. Yuk kita tunggu.
Nice, so. Apakah udah hancur? Overlord, Hunter 2-1 actual. AAA has been neutralized. We're heading to 4677 Brookmere Road. Wah, ini gila banget sini ya. Dari segi grafisnya ini yang seri Call of Duty Modern Warfare yang pertama ini sama yang kedua ini beda jauh ya. Ini sorry banget kalau agak nge-lag ya. Tuh, kalian lihat tuh. Wah, ini indah sekali ya grafiknya ya. Dari segi awan-awannya, dari segi asap-asapnya itu kelihatan sangat real. Oke, okay, nice, so kita ke sini. Mana teman-temanku? Loh, oh udah sana, udah ke sana. Tinggal saya sendiri. Lewat mana ini? Oh, kayaknya lewat sana. Oh, ini nih temanku tadi. Nah, ini. Kita ke sini. Sudah terkumpul 140 untuk P90 saya. Kita pakai aja lah ya, 140 ini. Walaupun masih sedikit ya, ntar mungkin akan dapat ammo lagi. Kita masuk, ini rumahnya hancur sekali. Apinya juga ini realistis ya. Wih, nice so ya. Grafisnya itu nice so. Siapa ini? Oh, musuh. Saya kira teman tadi. Oh, tadi ini sedang buka kulkas. Kayaknya ini lapar ini ya. Enemy-nya ya. Cari makanan dia. Kita naik ke atas. Ice pick. Something's not right here. Check the panic room. Move. Okay, move. Cek di sini ada apa? Ada orang yang sedang di sini. Ini kayaknya sudah mati ini. No sign of forced entry. Ramirez, get that briefcase. Ini kayak itu ya, sejenis ruang kontrol kayak gitu ya. Apa ini? Oh, kita take dulu dokumennya, kita ambil. Oke, kita sudah dapat dokumennya. Kita balik lagi. Get a couple of photos for G2 and check the bodies for intel. Ini ada temanku yang mati nih. Sudah dicek sama Kapten Dun ya. The HBI is dead. Oke. Sudah selesai nih kayaknya. Loading ya harusnya. Oke, masih bermain selama 30 berapa itu? 35 menit ya. Bentar lagi kita akan close ya. Kayaknya ini kita mainnya itu ya, setengah jam aja ya. Biar nggak itu terlalu pendek, kayak yang di episode sebelumnya saya pernah main itu 1 jam lebih 50 menit. Itu cuma habiskan 6 part saja ya. Harusnya bisa agak lebih dikit lah, 8 atau mungkin 9 atau 10 ya. Oke, kita akan main setengah jam aja ya. We believe that's who Makarov's got the mad on for, but we can't get to him. Oil rigs, sir? Russians are using them as SAM sites. Apa ini? Tambang minyak ini? Human shields, so we can't just blow up the rigs wholesale. And this one is the least defended. Boys, I know I'm sending you into the meat grinder on this one. Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster ini grafiknya sudah bagus banget ya. Remasteran tahun 2020 ya, apalagi yang nanti yang Modern Warfare 3 Remaster ya. Itu pasti mungkin akan setara dengan itu ya, grafis-grafisnya Call of Duty Modern Warfare yang terbaru atau mungkin yang Black Ops Cold War ya, remasterannya. Kita tunggu dulu 2 bulan lagi ya, yang tentu saja saya akan mainkan ya. Dan masalah live juga, kemarin ada yang tanya, "Bang, kapan live?" Sudah saya jawab sih komennya sebenarnya. Nanti akan saya live di seri Call of Duty World at War ya. Dulu ada yang pernah komen juga request Call of Duty World at War ya. Nanti akan saya mainkan secara live ya nanti ya. Mungkin nanti saya live durasi 1 jam atau mungkin lebih. Sebelumnya sudah pernah live juga ngetes ya main Point Blank waktu itu. Dan saya sudah menemukan settingan yang tepat untuk komputer saya dan juga kecepatan internet ya.
Kita ada di mana ini? Ini di bawah laut ini. Naik kapal selam ya. Team 2 at the objective. Kita akan menuju ini ya. Tambang minyak ini. Oke, kita naik ke atas. Yuk, kita naik yuk. Ada suara itu, ikan paus kayaknya. Bentar, kita maju. Ada dua orang di sana. Oke, kita tekan E. Kita tarik ke bawah. Langsung ditusuk ya. Buang ke bawah. Nice. Kita naik. Oke teman-teman, karena saya sudah bermain kurang lebih 38 menit ya, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton gameplay saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. See you in the next video.